workshop kita lebih paham tentang penyakit dan penanganan pada hewan musang. Begitu aja, selamat berseminar. Gak seperti hewan-hewan yang pada umumnya kita tahu. Nah, disinilah kesempatan kita belajar lebih banyak kepada Dr. Slamet Darajo bahwa ini ada cara bagaimana caranya memelihara dan penanganan kesehatan pada musang. Dahulu musang sering dianggap sebagai hama, ya, karena di beberapa perkebunan memakan kopi, buah-buahan, pisang, pepaya, segala macam buah, serta ternak, terutama anak ayam, serta Asian binturong dan tiga spesies Madagaskar. Madagaskar punya tiga spesies, Phalaenok, Phanaloca, dan Fossa. Vaksinasi pada musang hampir selalu dilakukan pada usia yang sudah cukup matang, di atas 3 bulan. Hal ini menjadikan yang pertama maternal antibody sudah habis, sehingga tidak terjadi kasus neutralisasi maternal antibody dan tidak terbentuk antibody. Yang kedua, organ-organ imunologis, limpa dan sebagainya sudah berkembang maksimal. Kemudian penggunaan microchip ini juga penting. Kita harus mensosialisasikan ke klien-klien kita bahwa microchip ini tidak sekedar untuk identifikasi, tapi sangat penting juga untuk kasus pembuktian kepemilikan pada kasus-kasus kriminal pada hewan. Terhadap upaya kita untuk menghandle dibutuhkan kehati-hatian. Kita pastikan dulu responnya sehingga pada saat dihandle musang tersebut tidak terlalu agresif. Oke, mungkin boleh diperagakan. Ya, salah satu alat yang bisa kita gunakan glove, tapi kebetulan glove yang kita gunakan glove untuk falconry, meskipun berbahan kulit sapi, tapi kalau untuk musang ini masih bisa tembus. Ngikuti seminar ini karena menarik banget, karena topiknya jarang-jarang, terutama pengetahuan kita kan masih kurang banget untuk eksotik, terutama yang tentang musang ini. Lagian banyak juga kasus-kasus yang terkait dengan itu, tapi dokter hewan tuh banyak banget yang nggak ngerti cara penanganannya gimana, terutama juga untuk menenangkan musang itu sendiri sebelum melakukan penanganan. Workshop dan seminar ini sangat bermanfaat sekali untuk saya. Ada beberapa ilmu yang belum saya terima dan belum dipelajari di kampus. Saya dapat beberapa ilmu-ilmu tersebut. Acara ini, workshop tentang musang ini, dilatar belakangin bahwa banyak sekarang
para hobis memelihara musang, dan ketika berobat ke dokter hewan praktek itu banyak yang dokter hewan itu kurang mempunyai kemampuan untuk pemeriksaan dan pengobatan musang. Untuk peserta kali ini bervariasi ya, dari ujung barat sampai ujung timur, di seluruh kebanyakan adalah Jawa. Jadi ada yang dari Bekasi, Tangerang, Malang, Surabaya, Jogja, Semarang. Terkait mustang, ini memang salah satu exotic pet yang baru yang harus diperhatikan oleh setiap hobiis ketika akan memutuskan untuk memelihara mustang adalah, yang pertama, perhatikan aspek animal welfare pada mustang peliharaan kita. Ya. Aspek animal welfare atau kesejahteraan hewan ini bukan sekedar kita memberikan makan yang cukup, namun juga kita memberikan perhatian pada mustang, kasih sayang, cinta, termasuk kita siap untuk mengeluarkan biaya-biaya kesehatan dan termasuk biaya vaksinasi. Viva Veteriner! Yeah.